rokok itu adalah sesuatu yang mubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Astagfirullahaladzim. Ulama-ulama habaib, yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha, mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat, makruhnya tahriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap salah satu seorang YouTuber. YouTuber ini seorang muhibbinnya guru sekumpul yang fanatik terlalu buta, fanatik terlalu berlebihan, dan juga membela gurunya dengan cara membabi buta, ya. Babi buta pokoknya. Dan di sini saya ingin memberikan tanggapan secara langsung, di mana kemarin saya sempat membahasnya sedikit dan memberikan cuplikan dari Habib Rizik Syihab mengenai tanggapan beberapa hukum, yaitu hukum fiqih, karena orang ini menghalalkan segala cara untuk membenarkan tindakan gurunya. Sikap ghulu terlebih dari beberapa muhibbinnya yang membenarkan khurafat dan tindakan yang seharusnya itu tidak dapat dibenarkan, tetapi mereka malah membelanya dengan cara yang kalau bagi saya tingkat kedewasaannya tidak ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang tidak sejalan dengan mereka dituduh Wahabi. Saya dan Kang Mahesa Al-Bantani dituduh atau dituding Wahabi. Ya karena apa? Hanya dengan tuduhan itu mereka bisa merasa menang. Baik, tidak perlu panjang lebar. Coba saya langsung resen seperti apa pernyataannya. Yang menjadi persoalan di sini adalah hadirnya orang yang katanya muhibbinnya guru sekumpul, lalu membuat konten membela guru sekumpul ngerokok. Demi membenarkan guru sekumpul ngerokok, dia memfatwakan bahwa rokok itu hukumnya mubah. Alasan dikatakan mubah karena tidak ada dalil yang mengaturnya. Tidak ada dalil secara spesifik yang mengatakan bahwa rokok itu haram ataupun makruh. Nah, ini dia videonya. Coba kita simak, teman-teman, ya. Di sini orang ini mereaksi Ustadz Reski Maisha Putra, ya. Ya, seperti video yang saya tampilkan di awal tadi. Coba kita dengarkan dulu videonya orang ini. Rokok itu adalah sesuatu yang mubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Dalil rokok itu mubah adalah dalilnya tidak ada dalil. Allah. Tidak ada dalil itu menunjukkan sesuatu itu mubah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita simak lagi. Kali lagi. Dalil rokok itu mubah adalah, mubah itu artinya boleh. Boleh. Dalil rokok itu hukumnya cuman boleh adalah tidak ada dalil. Bagus. Kalau tidak ada dalil, maka sesuatu itu mubah. Kalau begitu, ganja, narkoboy, pil ekstasi, dan semacamnya kan nggak ada dalilnya yang secara khusus mengatur itu. Terus mubah gitu. Boleh gitu, anakmu suruh konsumsi itu mau nggak? Jangankan itu yang saya sebutin tadi, rokok aja anakmu suruh konsumsi rokok, mau nggak? Seolah-olah para ulama yang telah memfatwakan bahwa rokok itu haram, rokok itu makruh, makruh tahrim ya, mendekati haram, mendekati itu haram. Fatwanya seolah-olah salah semua gitu ya, para ulama lainnya salah. Sampai sebegitunya ya, bela gurunya. Nauzubillah. Ya, bahkan di bagian ini, teman-teman, ya, ini orang ini nantang kiai nantang dan kiai. MUI. Coba nih kita dengerin ya. Kali lagi, tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa rokok itu halal ataupun haram. Oleh sebab itu hukum rokok itu adalah mubah. Astagfirullah. Silahkan kiai manapun mau berkomentar. Silahkan kiai. Monggo. Silahkan kiai manapun mau berkomentar. Monggo. Silahkan kiai manapun mau berkomentar. Widi. Silahkan lembaga manapun mau berkomentar, baik MUI kah, siapalah. Waduh, langsung menyebut lembaga. Carikan dalilnya kalau ada. Tuh, lembaga manapun gitu ya. MUI kah, sampai nyebutin nama lembaganya langsung ya. Ya, semoga ada pihak MUI yang mau menegur orang ini ya. Sebenarnya Bang Heri Pras sudah lama ngajak dialog orang ini, tapi dianya nggak mau gitu berdialog dengan Bang Heri Pras. Ya mungkin takut atau gimana ya. Tapi kok nantangin MUI dan kiai, ada-ada aja ya. Beginilah dampaknya kalau orang itu fanatik buta. Kita bisa belajar dari ini semua, teman-teman. Betapa bahayanya fanatik buta. Sekelas Rasulullah
Rasulullah saja, manusia terbaik di muka bumi ini, beliau berpesan, jangan kalian jangan berlebih-lebihan dulu dalam memujiku sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanya hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Orang ini sudah terlalu fanatik buta dan membutakan segala hukum. Ya, saya di sini jelas menyatakan bahwa siapapun yang mengerjakan hal-hal makruh, makruh tahrim, di mana makruh tersebut akan menggelincirkan siapapun yang menjadikan itu kebiasaan kepada suatu yang haram. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan hal tersebut secara terus-menerus dijadikan candu, maka artinya dia telah menyepelekan hukum, kata Habib Rizik Syihab Allah. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad, Sahibur Ratib, mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya enggak dapatkan dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok, walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat makruhnya tahriman. Nah kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh saudara, sekali-sekali kita kerjain, sekali-sekali itu makruh, karena kalau terus-menerus kita lakukan khawatir nanti kita menjadi ihan ihtiqat, menjadi menyepelekan hukum. Nah kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram, bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahriman. Dan di sini teman-teman, saya sebenarnya hanya ingin mengingatkan ya, dari video saya yang awal, di mana ada orang yang melihat makam Rasul bergejolak, lalu Rasul bangkit dari kubur. Syekh Nuruddin Marbu' al-Banjari telah mengingkari hal tersebut. Dan saya pribadi mengikuti Syekh Nuruddin. Ya, di mana Syekh Nuruddin ingkar, tidak mau mengakui dan tidak mau mempercayai perkataan guru sekumpul. Karena percaya dengan cerita yang diceritakan. Kenapa? Ulun bukan menolak karena hasud, bukan menolak karena dengki, bukan menolak karena kada tahu. Justru dengan kita-kita, dengan beberapa argumentasi yang kita katakan tadi, kalau sampai itu gugur daripada kursi roda, kalau sampai dengan Rasulullah keluar daripada kubur, apakah tidak merupakan suatu penghinaan? Kalau dengan Rasul dikatakan mencium dengan lutut beliau, tidakkah sepatutnya dengan kita yang memeluk, tidakkah yang sepatutnya dengan kita yang mencium, seperti dengan seseorang yang memeluk Rasulullah di dalam mimpi, ya Allah, yang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, yang bertemu secara yakabah, sejumlah sekian daripada ulama-ulama, yang pernah bertemu secara yakabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada orang pun yang memperkatakan Rasulullah mengangkat aku, Rasulullah mencium lututku. Artinya apa? Kalau orang sudah tidak dipercayai oleh ulama, maka artinya perkataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, kata Habib Rizik Syihab, barang siapa yang mengaku-ngaku ketika di majelis top, ada Nabi sedang lewat, Nabi hadir. Nah, perkataan seperti ini, kata Habib Rizik Syihab, dusta. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua, Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu, Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak betul ada sekali wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu.
Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan betul. Hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Banyak, saya dan Indonesia Habib Umar Syafri bukan tidak percaya karomah. Kita beriman, ada mukjizat, ada karomah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Nah, tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan enggak boleh kalau Nabi enggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan mangkat daba ada yang mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu enggak jelas dari siapa, yang bicara juga enggak jelas, bagaimana dia punya iman dan takwa? Ini banyak khurafat maktubat untuk menipu umat. Sangat jelas sekali sahabatku semua. Ini khurafat untuk menipu umat. Subhanallah. Jika di video sebelumnya sahabatku semua, saya menukilkan pernyataan dari Ustadz Firanda. Ustadz Firanda dinyatakan Wahabi oleh netizen. Saya dituduh Wahabi. Channel ini pun dituduh channel Wahabi. Subhanallah. Dan jika sekarang saya menukilkan pernyataan dari Habib Rizik Syihab, apakah saya dituduh sebagai seorang FPI? Ini Habib Rizik Syihab yang ngomong. Terus ada pertanyaan, Mas Heri kenapa ikut Habib Rizik, tetapi kenapa tidak ikut Habib Bahar? Nah, di sini perbedaannya adalah ilmu Habib Rizik Syihab serta penerapan ilmunya sangat luar biasa. Tetapi Habib Bahar ini dari segi keilmuan, penerapan ilmu dan lain sebagainya tidak sesuai. Artinya kita bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan akhlak kedua tokoh ini. Saya jauh lebih respect kepada Habib Rizik Syihab. Selama saya 10 tahun lebih mengikuti semua pidato-pidato Habib Rizik Syihab, meskipun di situ keras, tegas, tetapi semuanya masuk ke hati saya. Saya tidak pernah dan tidak akan mencela Habib Rizik Syihab karena beliau adalah panutan saya. Tetapi kalau Habib Bahar, di mana Habib Rizik pun tidak mau membenarkan orang yang doyan merokok, tetapi dia merokok. Dia berkata tentang zuhud, tetapi dia tidak berzuhud. Allah. Baik, kembali lagi kepada pembahasan. Orang ini, dia telah menghalalkan segala cara, berfatwa seenak jidatnya, memubahkan yang jelas-jelas seluruh ulama di dunia, mengharamkan, bahkan yang paling ringan hukumnya, makruh tahrim. Tetapi apa? Di situ dia malah berani berfatwa mubah. Dan setelah dia berfatwa mubah, menantang LSM manapun atau organisasi manapun, kiai manapun, ulama manapun yang ingin membantahnya. Ya, saya menyarankan untuk MUI Kalimantan Selatan untuk mendatangi orang ini agar orang ini bisa dimintakan pertanggungjawaban atas ucapannya. Membela membabi buta setelah kami ajak dialog tidak mau. Allah, hanya membelas melalui video-video. Saya sebenarnya tidak mau video dibelas dengan video, video dibelas dengan video, tidak mau. Kalau memang tidak terima dengan video saya, yuk dialog. Sama seperti saya membahas Panji Gumilang, saya bukan hanya membahas apabila Panji Gumilang tidak terima dengan statement saya atau orang-orang Al-Zaitun yang jelas-jelas tidak terima dengan apa yang saya ucapkan, maka yuk kita dialog. Siapapun orangnya, telah saya email, sudah lebih dari 10 email saya kirim ke Al-Zaitun, tetapi apa? Al-Zaitun respon dengan akun anonim. Ingat, kembali lagi kepada pembahasan, yaitu kepada Guru Sekumpul. Ingat, selama saya membahas Guru Sekumpul, meskipun banyak muhibbinnya yang tidak terima saya membahas Guru Sekumpul, tetapi ingat, ya ingat, banyak orang yang respect, banyak orang yang mendukung kami, ya, karena bukan cuma saya yang membahas Guru Sekumpul, banyak, dan mereka juga berasal dari Martapura sana, orang-orang yang sudah insyaf, orang-orang yang sudah tidak ikut dengan Sekumpul, dan mereka memberikan fakta-fakta yang mengejutkan tentang Guru Sekumpul, dan kita wajib untuk mengkritiknya, wajib untuk meluruskannya. Dan satu lagi, orang ini yang telah berfatwa mubah merokok ini perlu diurus. Semoga pihak MUI terdekat bisa mengundang orang ini untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Karena apa? Rokok haram. Barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan haram, maka dia bukan wali Allah. Kata Habib Rizik Syihab, orang yang sudah terjebak dengan makruh dan doyan pada makruh-makruh,
dia telah meremehkan hukum. Orang yang meremehkan hukum, hukumnya bukan makruh lagi, melainkan haram. Artinya, selama hidupnya, orang tersebut, si wali itu, telah melakukan tindakan-tindakan haram. Masih mau diakui, Ali? Na'udzubillah min dzalik.